SM Store, amanah dalam muamalah. Dan di sini insyaallah taala akan kita bahas poin yang paling pokok. Di antara bentuk muamalah kita kepada pemimpin, dan ini yang menjadi kewajiban kita terhadap seorang pemimpin yang sudah disepakati oleh umat ini, oleh kaum muslimin, itu adalah ta'atu wulatil umur, yaitu mentaati pemimpin kaum muslimin. Mentaati pemimpin kaum muslimin dalam artian mendengar, kemudian dia melakukan apa yang menjadi putusan pemimpin kaum muslimin, melaksanakan aturannya. Dan hal ini dilandasi dengan banyak dalil syar'iyyah, yang diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah mengatakan, "Ya ayyuhallazina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-Nya yang memiliki iman dalam hatinya. Dan ketika Allah menyeru, sebagaimana kata para ulama, tidak terlepas dari dua hal. Imma Allah itu memerintahkan nantinya dengan suruhan tersebut, ataukah imma Allah melarang dari satu perbuatan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atii'ullaha wa atii'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya. Berarti di sini hukumnya wajib mentaati Allah dan juga mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ketaatan yang bersifat mutlak. Dalam artian bahwasanya apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam harus kita tunaikan, harus kita lakukan. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah dari khabar-khabar, baik itu menyangkut perkara yang gaib ataukah tidak, wajib hukumnya untuk kita yakini kebenarannya. Segala apa yang dibawa oleh Nabi dari agama ini wajib kita terima, kita amalkan. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang didatangkan kepada kalian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah, kata Allah. Dan apapun yang dilarang oleh beliau, maka tinggalkan. Ini ketaatan yang bersifat mutlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang mentakwilnya, tidak boleh seorang mentahrif dari sabda Nabi, atau memaknai dengan makna-makna yang batil, bahkan sampai mengingkari sabda Nabi yang jelas-jelas sahih. Karena manakala seorang mengingkari sabda Nabi yang sahih, berarti dia tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berarti dia melakukan kedurhakaan kepada Allah jalla wa ala. Karena ketaatan kepada Allah itu akan terwujud dengan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari mana seorang hamba akan melakukan ketaatan kepada Allah kalau tidak mengikuti dan mencontoh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam? Mustahil bagi seorang hamba yang meninggalkan sunnah-sunnah Nabi menjadi hamba yang taat kepada Allah. Tidak mungkin. Wa man ata'ani faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada aku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk taat kepadanya dan juga untuk mentaati Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan wa ulil amri minkum, dan taatlah atau dan kepada pemimpin kalian.
Ulil amri, kata para ulama, di sini mencakup dua. Yang pertama adalah pemimpin kalian, yakni pemimpin yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kekuasaan, ulil amri. Dan yang kedua adalah para ulama, ya, para ulama, ahli ilmu. Ulil amri, penguasa, adalah pemimpin yang mengurusi urusan keduniawian kita untuk mendapatkan maslahat bersama. Para ulama adalah pemimpin agama yang menjadikan kita baik, yang bisa mentazkiyah diri kita. Wa ulil amri minkum, dan juga kepada pemimpin kalian. Ketaatan kepada pemimpin, sebagaimana yang diisyaratkan dalam ayat ini, adalah ketaatan yang bersifat muqayyad, terikat. Maknanya adalah, seorang hamba mukmin dibenarkan bagi dia untuk menegakkan ketaatannya kepada pemimpin tatkala pemimpin berdiri di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya di setiap perkara yang diperintahkan oleh pemimpin itu selaras dengan syariat Allah, maka itu kita taati. Itu kita jalankan. Kita lakukan. Namun manakala seorang pemimpin dia memerintahkan kita kepada perkara yang mungkar, yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, bertolak belakang dengan din kita, maka di sini tidak dibolehkan bagi kita mentaati pemimpin dalam perkara itu. Ini yang dimaksud dengan ketaatan yang bersifat muqayyad, terikat. Terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jika selaras dengan din, kita jalankan. Jika bertolak belakang dengan din, kita tinggalkan. Pada perkara yang berseberangan tersebut.